Saya akan berdiri sejajar dengan Joran. Tackle ini. Guys, sobat angler. Ini dia lekuk-lekukannya. Salam Joran melengkung. Tuh. Bukan kaleng-kalengan, guys. Mantap. Turun, 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 turun. Mantap. Salam juara, melengkung. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya Daniel Doci Fishing. Mantap. Mantap. Ya. Yeah. Ini paketnya datang. Mas Gojeknya. Serius Mas Gojek. Hah? Dari Gojek kan? Dari Gojek dari mana? Barangnya nyampe. Kasih ya. Iya. Kalau bukan dari Gojek tuh barang enggak nyampe, Bang. Iya. Sip, iya. Yeah. Sobat pancing dimanapun berada, salam joran melengkung, salam strike. Hari ini peranti saya sudah tiba di lokasi. Ini buat ditambah, dikombinasi juga ke laut bisa, sobat pancing. Sahabat-sahabat angler dimanapun berada di luar sana, kembali ketemu dengan saya Daniel Doci Fishing. Harapan saya kalian semua sehat dan selalu bahagia. Dan ini telah datang satu paket. Ya, paketan saya sudah tiba. Ini dari Daiwa, teman-teman. Ini joran Daiwa. Biasanya itu Daiwa itu mengeluarkan produk yang lumayan mahal. Kali ini dia mengeluarkan produk yang lumayan terjangkau buat nggak bikin kantong bolong. Dan ini karena buat mungkin karena buatan dari Vietnam, jadi agak murah, agak miring, guys. Dan ini dia dari toko Jet Fishing, Daiwa Official Shop. Ini Daiwa langsung, teman-teman. Dan paketan ini lumayan nggak terlalu mahal sebenarnya sih. Ini dia paketannya. Frontier ya, nilon monofilamen. Ini 300 meter, ini 300 meter, 25 lbs buatan Jepang. Ini harga 70.000. Ini lagi, teman-teman, nilon shock leader. Nilon shock leader ini 0,35 mili, 100 meter dan 20 lbs. Nilon ini produk dari Maguro, harganya 47.500. Dan ini lagi, teman-teman, satu paket ya. Ini reel ukuran 5.000 dari produk Maguro juga. Produk Maguro. Dan ini paling saya nggak nyangka dia ngasih produk nilon. Ini 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ukuran 100 meter. Satu gulung itu 100 meter. Ini enggak ya, enggak saya bayar. Ini bonus, teman-teman. Ini harganya 26.000, entah itu satu ini 5, 26.000 atau persatuan. Saya kurang tahu. Pokoknya saya datang paketnya udah ada isinya. Terima kasih ya, JPC Officer Daiwa. Luar biasa. Itulah paket-paket saya baru tiba. Dan ini dia, ini akan kita unboxing, teman-teman, angler-angler, sahabat angler-angler yang istimewa. Mantap ya. Oke, guys, sahabat-sahabat angler, kita akan unboxingnya ya. Ini buat perkiraan ke arah tambak, guys, tambak mancing bandeng ataupun buat di laut berdasaran. Ini dia cocok. Kenapa saya mau ngambil yang agak panjang? Karena untuk melompat jauh, biar dapat melompat jauh, guys.
Kita buka. Sayang ini teman-teman, dia nggak tahu yang mana atas atau bawah ya, dia nggak ngasih tanda. Wow. Ini dia barangnya, pas. Ini bawahnya teman-teman, bukan atasnya, pas. Di luar nalar perkiraan. Ini dia barangnya. Ini dia barangnya. Ini dia barangnya. Itu kayak sempit ya. Ini dia barangnya. Tada. Ini dia barangnya, makin keluar makin panjang, makin keluar makin panjang. Tuh, ini dia penampakan si Daiwa. Itu apa namanya? Power tip. Luar biasa si Daiwa. Ini dia teman-teman. Ini ya. Ini dibungkus plastik, guys. Tuh. Daiwa power tip. Sayang ini teman-teman, biasanya beli joran itu bungkusannya dari kain, tapi ini masih plastik. Tuh Daiwa, seumur-umur hidup baru bisa beli Daiwa yang terjangkau lah, murah tak murah tapi bukan murahan. Oke, kita buka Sidaiwanya ini, joran put Sidaiwa, joran Sidaiwa Jupiter Core Tip. Wudih, kayak dramatis banget tuh. Ini baru kali ini punya joran Daiwa, guys. Sobat-sobat angler di mana pun berada, cakep amat. Luar biasa desainnya itu. Daiwa banget ini mah. Tuh GPS. Ini GPS 72MS desain di Daiwa. Desain di Daiwa. Power tip. Jupiter power tip. Cakep banget teman-teman. Kayak makan cabe ini. Itu dia. Tuh. Model GPS 70MS. Mantap. Dan bagian bawahnya ini, sobat pancing, sobat-sobat angler, karet mentah. Karet mentah. Tuh. Dari bahan karet. Bukan biasanya itu karet tapi keras, tapi ini karet mentah. Soft karet. Kalau ini joran lain teman-teman. Ini karetnya agak kasar. Gak lembut ya. Oke, sampai sobat angler. Ini ada lah detail dari si joran power tip ini dari Daiwa. Oke sobat-sobat angler, ini yang membuat memberikan aksen yang menarik, tampilan menarik, yang hitam, merah, di tengahnya ada silver dan warna dove. Sobat-sobat angler, ini ring guide-nya masih bukan Fuji tapi sekelas Fuji Orchid namanya. Oke sobat angler, ini akan bagian bootnya dekat Eva. Bahan dari karet lunak, lembut ya, nggak kasar. Ini bagian Eva-nya. Dan ini dia bagian rail seat-nya. Walaupun bukan Fuji tapi lumayan mudah anti karat. Ini desain Daiwa, Eva. Dan membuat ini yang membuat si joran ini, Daiwa ini menarik. Hitam, warna merah, merek Daiwa. Di tengah-tengahnya tuh ada dua garis benangnya warna putih. Dan sectionnya dua sambung teman-teman, 15 sampai 10-50 gram, lainnya 15 sampai 25 lbs, dan ini dan panjangnya ada 2 meter 10
sobat angler. Oke teman-teman, ini Daiwa, si Joran Daiwa ini sudah termasuk berkualitasnya di kelasnya. Ini masih dicat dop, warna dop hitam. Bila mana dipolisi dengan resin pasti harga beda teman-teman. Sobat-sobat angler, ini dia bagian di sini solid dan di bawahnya sambungan si bagian sini hollow. Dan bila teman-teman ya biar lebih bagus lagi bisa diganti dengan ring di bagian sini Fuji biar lebih mantap, biar lebih abdul mancingnya sobat pancing tuh. Bisa diganti dengan ring dengan Fuji teman-teman. Saya di sini kan ujung tombak untuk pergeseran nilon dan PE di sini. Di sini kuncinya pergeseran tarik ulur. Oke guys, mari kita simak baik-baik ya. Demo yang pertama untuk menguji kelenturan produk ini sobat-sobat angler. Sangat lentur dan lentur sekali, berkualitas di kelas Daiwa ini, kelas tidak mahal, kelas murah. Sangat lentur sekali dan ringan, berkualitas, bukan kaleng-kalengan sobat-sobat angler. Gian demo pada saat strike ikan menarik ke dalam air. Sobat-sobat angler, sangat lentur sekali. Ini dua bagian seksi atas ada karetnya. Ini seksi bawah, ini produk ini karbon hollow, bagian tengahnya lubang bolong. Lubang tengahnya bolong, nggak berisi padat ya, sobat-sobat angler. Ini bagian demo bagian kedua sobat-sobat mancing. Sangat lentur dan lentur sekali, berkualitas di kelasnya, kelas Daiwa, dan sangat murah. Wah, sampai diangkat dulu. Waduh, sampai dapat sarangnya. Oke, keren. Dah. Tuh, jubarder. Jubarder tipnya habis. Oke, sobat-sobat angler, itulah review dan unboxing singkat sepintas produk dari Daiwa. Tapi bukan dari Jepang, buatan Vietnam guys. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi angler-angler di luar sana yang menginginkan produk Daiwa tapi murah dan berkualitas, bukan murahan ya sobat-sobat angler. Ini dia Jupiter Power Tip ya, dan itu bisa dibeli di toko-toko online pun bisa, ataupun di toko-toko pancing dimanapun Anda berada sobat-sobat angler. Dan salam strike, dan kita jumpa dengan video-video konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share bagi ke sesama angler-angler teman-teman kalian biar bisa bermanfaat dengan info ini sobat pancing.